Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pagi tadi saya dah pasang dashcam. Cuma saya dah ubah sikit lah position dashcam ni. Saya rasa position ni lebih baik lah. Ataupun bagi komen sikit lah. Supaya tidak nanti ada rasa goyang. Sebab bila saya ride tadi memang ada sikit goyang. So saya dah tukar position ni. Dan ada sikit perubahan lah. Kan? Okey, tadi saya bagi tahu dashcam ni saya beli kat Shopee je dalam 500 lebih je. Dashcam ni ada TPMS tekan tayar depan dan belakang, dan juga ada kamera depan dan belakang, dan juga dia boleh combine ataupun connect dengan handphone kita Android. Jadi saya puas hatilah dashcam ni. Alhamdulillah tak ada apa-apa kerosakan, dan so far Android ni berfungsi dengan baik. Saya dah test dan tadi saya masuk SD card dan dia boleh rekod seperti biasa, nak 1 minit, 2 minit dan sebagainya. So barulah saya nampak lebih menarik kan, versi saya kan. Jadi mungkin ramai yang yang nak cari dashcam, tapi saya dah beritahu tadi dashcam ni ada yang murah, ada yang mahal eh. Tak sama. Mungkin ada spek-spek yang tertentu, jadi tak bolehlah compare dengan Android saya ni yang murah ni kan. Tapi bagi saya cukup lah dengan bajet yang saya ada ni kan. Dalam 200 lebih saya dapat sebuah Android sekali pemasangan. Jadi kalau nak compare dengan yang sampai 2,000, 3,000, 4,000 tu, itu spek lain lah kan. Tapi bagi saya dah cukup bagus. Dah cukup bagus Android ni, dashcam ni dah cukup bagus bagi saya. Baik, sekadar itu saja hari ni. Saya baru saja pasang dashcam ni. Brand apa saya tak pastilah, tapi ramai yang pakai. Yang saya tengok kedai-kedai ramai juga yang pakai dashcam ni, kan. So, semoga berjumpa lagi video saya akan datang. Hari ni sekadar orang kata nak bagi orang kata info atau tip bagi mereka yang ingin mencari dashcam untuk motosikal kan. Ini saya pasang kat Versys saya lah kan. Motosikal, apa pun motosikal pun boleh pakai je kan, universal kan. Cuma kita nak pasang je, nak cari siapa yang pandai pasang kan. Mana pasang sendiri pun boleh, tapi mana tu saya pandai pun kan. Okey, baik, semua jumpa lagi. Video saya akan datang. Saya nak cerita lebih dashcam ni pun banyak setting-setting yang perlu saya belajar lagi kan, buat baru lagi. So kodek-kodek banyak yang orang kata saya kena belajar. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.